Game Bobo Boy Solar. Yo, halo cuy. Di vlog kali ini aku akan mainkan game Bobo Boy Solar yang pastinya dengan kekuatan yang sangat dahsyat ya cuy, yaitu tembakan solar gerhana cuy. Dan di sini sudah ada Ying, Halilintar dan Taufan. Ini kenapa ada Bobo Boy angin lagi nih? Waduh, ada Bobo Boy angin lagi woi. Sepertinya ini tiruan, ini klon ini cuy. Kan ini sepertinya klon ini. Saling berhadapan. Wow, wow, Ying langsung menggunakan angka Draco woi. Wah, beneran itu sepertinya ya. Lari ketakutan. Loh, Ying malah menyerang kita sih, Ying. Oke, di pertama cuy, di game Bobo Boy Solar ini kita bisa mengeluarkan solar gerhana cuy. Tapi aku banyak sekali tiruan Bobo Boy woi. Kesini dulu, kesini dulu. Nih cuy, ini tuh tiruan cuy, ini alien peniru. Wow, langsung disenggol kita ya. Ini alien peniru cuy itu. Kan, pertama dia akan bicara-bicara gini dulu, nanti dia langsung menyerang kita cuy. Lihat saja ini. Ini masih persiapan ya. Bukan? Langsung berperang, bukan bertamu woi, Bobo Boy-nya. Woy, mau lari kemana kalian? Oh. Langsung boyah ya. Oke, aku akan mengeluarkan powerku cuy, tapi harus ada Ultraman jahat dulu. Kalau gak ada Ultraman jahat kurang seru ini. Ada nggak Ultraman jahat di sini? Sepertinya nggak ada tuh. Harus bintang 6 dulu ya, biar para penjahatnya apa menemui kita karena kita terlalu kuat. Tapi aku akan coba reveal. Masih berperang. Masih berperang orang-orang ini tuh. Padahal si tanahnya santai aja, mereka ini malah menembak-nembak. Ya udah lockout ya, oke langsung aja. Tembakan solar gerhana. Wow, lihat cuy. Tembakan solar gerhana. Waduh, pingsan cuy si Taufan sama Halilintar. Waduh, mungkin karena saking silaunya kali ya. Ya ampun. Padahal mau kuajak menyerang markasnya para Ultraman jahat, mereka malah sudah pingsan dahulu cuy. Ya sudahlah, aku sendiri saja tidak apa-apa. Mereka, oh ada satu Ultraman jahat. Ini dia. Ini dia cuy Ultraman jahatnya cuy. Langsung kita tembak saja ya. Sini kau, tembakan solar gerhana. Wow. Langsung jadi ini cuy cuacanya. Kalau kalian lihat nih ya, kalau kalian lihat cuacanya, langsung jadi tuh, langsung jadi gelap cuy suasananya ya. Memang sangat terbaik. Kita akan coba pergi ke desa cuy, karena desa ada yang meminta bantuan kita ya. Gak ada transportasi tapi di sini. Sepertinya aku akan menumpang mobil aja kalau ada. Pak taksi aku numpang. Oke silakan. Oke, kita akan menumpang bapak taksi ini aja sampai ke tempat tujuan. Harus dipercepat sepertinya bapak taksi ini. Malah mental cuy bapak taksinya. Ayo pak taksi. Oh, kita diberi mobil. Oke, terima kasih. Loh, gak bisa jalan mobilnya cuy. Loh, ini kenapa boy? Waduh, para klon ini. Waduh, orang jahat ini para klon ini. Tembakan super supra. Oh, rasakan itu ya. Ayo pak, jalan pak. Aku mau yang bapak-bapak itu. Oh, ini dia ada Ultraman jatuh. Ultraman jatuh, Ultraman jatuh. Oh, rasakan itu ya. Aku akan ambil ini dari Drax Zagi cuy. Karena kita terburu-buru harus menyelamatkan ini cuy, desa ya yang sedang diserbu oleh para Ultraman jahat cuy. Biasanya di sini ada jemputan ini cuy. Jemputan apa? Jalan tol. Untungnya nggak ada jemputan jalan tolnya. Oke, maju terus. Hati-hati. Nah, kita akan menyalakan sirena kita. Nah, bagus. Biar orang-orang membukakan jalan ya. Soalnya kita terburu-buru ke desa cuy. Desanya sedang darurat ini. Maaf pak, aku terburu-buru. Langsung nanti kita freestyle ya cuy. Nah, di sini langsung ada jalan pintasnya. Kita akan freestyle lewat sini cuy.
Semoga masih sempat dan tidak... Aduh, malah nabrak. Ya ampun. Semoga masih sempat dan tidak ada yang terluka. Karena ini ada dua kekuatan, cuy, bobo-bonya. Nanti kalian akan lihat sendiri ya. Ayo, boboiboy. Bus. Wow. Terus. Waduh, boboiboynya menghitam. Baceman diri. Waduh, cuy, gak bisa turun, cuy. Ya ampun, gebak cuy aku. Ya, nyangkut ini cuy. Ya ampun, kita mau berfreestyle malah nyangkut ini gimana ini? Teleportasi bisa nggak? Coba aku teleportasi dulu. PM teleport. Masih ngikut dong ininya. Wah, ngebak kita di langit. Wah, gak bisa turun lagi cuy. Ya ampun, salah tekan aku cuy. Bentar. Bentar cuy, salah tekan ini. Salah tekan ini, kita mengambang di atas ini ya tuh. Woi, apa itu woi? Wow, Boboiboy Supra mengeluarkan jurusnya di atas langit cuy. Ya. Wow, sangat gila sekali ya. Gak bisa turun sayangnya tuh. Waduh, gimana ini? Ya ampun. Bentar cuy, kita harus mereset dulu ya. Oke, kita udah sampai ke desanya. Nah, dan lihat desanya masih aman-aman saja sepertinya. Belum ada. Wow, lihat-lihat. Para Ultraman mulai menyerbu. Waduh, banyak Ultraman orb hitam menginvasi. Ada yang pakai tank juga cuy. Ya ampun. Pasti bisa ya kalian para Ultraman orb hitam. Akan ku kalahkan di sini. Lihat cuy dia tuh. Waduh, ditabrak, kita ada Spider-Man juga. Ternyata Spider-Man yang ini jahat woi, beraliansi dengan Ultraman jahat. Tapi tenang saja, aku masih menyimpan satu jurus rahasia yang akan meluluh lantahkan para Ultraman ini ya. Pertama akan kita giniin dulu, tembakan solar grana. Oh, langsung pada kalah ya. Ayo pak, kita numpang ke bapak-bapaknya dulu. Oh, kena tembakan solar grana cuy, langsung pada takut ya. Apa, mau bertarung ah? Wah, ditembak kita woi. Rasakan ini Spider-Man. Oh, satu pukulan langsung melayang. Ada lagi. Iya, Boboiboy Supra ini, kok solar ini kuat. Mana, kok langsung dikit tuh. Oh, ada yang turun lagi woi. Siapa yang turun? Kosong ya, gak ada yang turun. Waduh, Jago Papa di sana, lari Jago Papa, jangan di sini, woi. Jago Papa lari. Wah, Jago Papa gak mau lari, cuy. Ini kosong, cuy. Wah, ada yang pakai tank. Yang di dalam tank, waduh. Pada turun ya. Oke, aku masih mengumpulkan energiku dulu sebelum ku lepaskan. Kalian semua bersiaplah. Ini dia. Ledakan solar gerhana. Ya. Rasakan. Wow cuy, ledakan solar gerhana woy. Langsung pada hilang para Ultraman jahatnya. Wah, dahsyat sekali ya cuy, ledakan solar gerhana. Oh, ini ada bapak-bapak satu ya. Oh, aku akan ambil tank ini. Oke cuy, aku mau ngambil tank ini cuy. Mumpung gak ada orangnya di sini, akan ku ambil tank ini. Oh, untuk mencari tempat yang lebih aman. Ada tank, tank versus tank, jedar, jedar. Waduh, tank versus tank cuy, siapa pemenangnya? Tank versus tank ya. Wah, rasakan itu. Tank versus tank cuy. Meledak semuanya. Banyak sekali woy para Ultraman OP ini. Ya ampun, ada beberapa ratus ini cuy. Gak habis-habis ya. Sudahlah Ultraman Orb, jangan menginvasi desa ini woi. Kalian kembalilah ke planet kalian. Enak saja, kami tidak mau. Kalau begitu, kalian akan merasakan ledakan sinar gerhana. Rasakan. Dus. Langsung pada hilang tak tersisa ya cuy. Woi Feng, bantu aku Feng.
Bentar cuy, si Feng mau kujuruh bantu. Gak mau ya, Feng bantu aku. Maaf, Feng. Maaf Boy, tapi aku masih banyak urusan. Ya ampun, dia masih banyak urusan rupanya. Pantesan gak mau membantu. Sepertinya kita udah menang cuy. Wah ampun, masih ada lagi dong. Coba aku akan pergi ke ini cuy, menjauh dari desa ya. Apakah mereka masih mengikuti? Coba ya, kita akan pancing dia ke sungai dulu cuy. Ya ampun, banyak sekali woi. Waduh waduh waduh, ditabrak kita woi. Rasakan itu ya, nyungsep kalian. Cuy, untuk mengakhiri pertarungan ini aku akan membawa mereka semua ke sini dulu cuy. Agar bisa kumusnahkan satu kali serang ya. Mana? Gak berani. Gak berani mereka ke sini. Tuh, ku bawa ke laut mereka gak berani cuy. Ya, ternyata begitu ya. Ternyata Ultraman Orb-nya tidak berani cuy kalau dibawa ke bawah sini ya. Ya udah cuy, jadi itu dia game Boboiboy Solar. Ya udah gitu aja, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Biar channel ini makin berkembang depannya. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.